Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan saya, admin channel Kalam TV, Kisah Islam Official. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada video kali ini admin akan membacakan sendiri kisah-kisah Islami yang bersumber dari kitab-kitab yang insyaallah valid, insyaallah sahih. Pada kesempatan kali ini insyaallah admin akan mengkisahkan salah satu ulama sufi, yaitu Al-Fudail bin Iyad. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ali Al-Fudail bin Iyad At-Talaqani lahir di Khurasan. Konon awalnya ia seorang penyamun. Setelah bertaubat, ia pergi ke Kufah lalu ke Mekah. Tinggal di sana selama bertahun-tahun dan wafat pada tahun 187 Hijriah atau 803 Masehi. Ia mendapat reputasi cukup baik sebagai ahli hadis, dan keberaniannya berceramah di depan Harun al-Rashid sering menjadi perbincangan. Inilah kisah yang pertama. Yaitu Fudail si penyamun dan kisah pertobatannya. Pada masa muda, Fudail bin Iyad berkemah di jantung gurun antara Merv dan Bafort. Ia mengenakan pakaian dari kain karung dan topi wol, dan menggantung tasbih di lehernya. Ia punya banyak teman di kalangan pencuri dan penyamun. Siang malam, mereka akan merampok dan menjarah, lalu membawa hasilnya kepada Fudail yang merupakan senior mereka. Ia akan membagi jarahan itu di antara para bandit, menyimpan benda yang disukainya untuk dirinya sendiri. Fudail menginvestasikan segalanya dan tak pernah absen menghadiri pertemuan kelompok. Jika ada anggota baru yang satu kali saja tidak menghadiri pertemuan, Fudail akan mengeluarkannya dari kelompok. Suatu hari, Khalifah besar melewati jalan itu, dan pasukan Fudail telah bersiap-siap untuk menyerangnya. Seorang lelaki yang bepergian dalam konvoi itu pernah mendengar rumor tentang kawanan perampok tersebut. Begitu mereka melihat, ia memutar otak untuk menyembunyikan kantong emas miliknya. "Aku akan menyembunyikan kantong ini," pikirnya. "Lalu, jika mereka mencegat kafilah ini, aku masih akan punya modal sebagai pegangan nanti." Ia pun menyimpang dari jalan raya, melihat tenda Fudail dan Fudail sendiri di dekatnya. Penampilan dan pakaiannya membuatnya terlihat seperti petapa. Jadi si musafir pun mempercayakan kantong emas itu kepadanya. "Taruhlah di sudut tenda," kata Fudail kepadanya. Si musafir melakukan seperti yang diperintahkan dan kembali ke kafilah yang sudah dihentikan. Menemukan bahwa rombongannya telah dijarah, barang bawaannya dikeluarkan dan para musafir diikat tangan dan kakinya. Orang itu membebaskan mereka dan mengumpulkan sedikit yang tersisa dari bawaan mereka. Si musafir kembali ke Fudail untuk mengambil kantong emasnya. Dilihatnya, Fudail berjongkok bersama para perampok, membagi-bagikan jarahan. "Ah, aku memberikan kantong emasku pada pencuri," seru orang itu. Melihatnya dari kejauhan, Fudail memberi salam kepada orang itu dan menghampirinya. "Apa yang engkau inginkan?" tanyanya. "Ambillah dari tempatmu menaruhnya," kata Fudail. "Lalu angkat kaki dari sini." Orang itu pun berlari ke tenda, mengambil kantongnya lalu pergi. "Astaga," seru rekan-rekan Fudail. "Di seluruh kafilah kita tidak menemukan satu dirham tunai pun, dan engkau menyerahkan 10.000 dirham kepadanya." "Orang itu telah berbaik sangka kepadaku, dan aku selalu berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan menerima pertobatanku," kata Fudail.
Aku membenarkan prasangka baiknya, sehingga Allah akan membenarkan prasangka baikku. Suatu hari kemudian, mereka menjegat kafilah lain dan menjarah barang bawaannya. Saat mereka duduk makan, seorang musafir dari kafilah itu mendekati mereka. "Siapa pemimpinmu?" tanya si musafir. "Dia tidak sedang bersama kami," jawab para perompok. "Dia berada di balik pohon di tepi sungai sedang sholat." "Tetapi sekarang bukan waktunya sholat," seru orang itu. "Dia tidak menjalankan sholat sunnah," jelas salah satu pencuri. "Dan dia tidak makan bersama kalian," lanjut si musafir. "Dia sedang berpuasa," jawab si pencuri. "Tapi sekarang bukan bulan Ramadan." "Iya, puasa sunnah," jawab si pencuri. Dengan heran, si musafir menghampiri Fudail yang sedang sholat dengan khusyuk. Dia menunggu sampai Fudail selesai lalu berkata, "Konon, hal-hal yang bertentangan tidak dapat dipersatukan. Bagaimana mungkin seorang berpuasa sekaligus merampok, sholat sekaligus membunuh terhadap sesama muslim?" "Apakah engkau memahami Al-Quran?" tanya Fudail. "Ya," jawab si musafir. "Nah, bukankah Allah yang Maha Kuasa sendiri berfirman, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk." Orang itu terdiam saking takjubnya. Orang-orang mengatakan bahwa pada hakikatnya Fudail seorang berjiwa satria dan berhati mulia. Apabila di dalam kafilah terdapat seorang wanita, maka barang-barang wanita itu tidak akan diusik. Begitu pula dengan orang-orang miskin, harta benda mereka tidak akan dirampasnya. Terhadap sekian korbannya, ia selalu meninggalkan sebagian dari harta bendanya yang dirampas. Pada dasarnya, Fudail memiliki keinginan untuk berbuat baik. Suatu malam, sebuah kafilah lewat, dan di tengah-tengah rombongannya terdapat seorang laki-laki yang sedang melantunkan Al-Quran. Ayat berikut ini mencapai telinga Fudail. "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati untuk mengingat Allah?" Rasanya seperti ada panah yang menghujam jiwanya. Seakan-akan ayat itu terlontar bagai tantangan kepada Fudail dan berkata, "Wahai Fudail, berapa lama lagi engkau akan mencegat para musafir? Akan tiba waktunya kamilah yang mencegatmu." Fudail terjatuh dari tembok dan menangis. Memang sudah tiba waktunya dan nyaris terlambat. Dalam keadaan kalut dan malu hati, Fudail lari lintang putang ke sebuah reruntuhan. Di sana sudah ada rombongan musafir lain yang berkemah. Mereka berkata, "Ayo pergi." Salah seorang dari mereka menyela, "Kita tidak bisa pergi, Fudail ada di jalan." Lalu sontak Fudail teriak, "Kabar gembira, Fudail telah bertobat." Setelah mengatakannya, ia pun pergi, dan sepanjang hari ia melakukan perjalanan sambil menangis, meminta maaf dari musuh-musuhnya. Akhirnya, yang tersisa hanya seorang Yahudi di Bafar. Ia meminta maaf dari orang itu, tapi si Yahudi tidak mau memaafkan. "Sekarang kita bisa merendahkan pengikut Muhammad," kata si Yahudi sambil terkekeh kepada teman-temannya. "Jika engkau ingin aku menerima maafmu," katanya kepada Fudail, "bersihkan gundukan itu." Si Yahudi menunjuk gundukan pasir. Untuk membersihkannya akan membutuhkan segenap kekuatan seseorang, kecuali barangkali untuk jangka waktu yang panjang. Fudail yang malang menyekop pasir itu sedikit demi sedikit. Tetapi bagaimana tugas itu dapat dituntaskan kemudian? Pada suatu pagi, ketika Fudail merasa amat sangat kelelahan, angin berhembus kencang dan membersihkan gundukan pasir itu. Begitu melihat apa yang terjadi, si Yahudi tercengang. "Aku telah bersumpah," kata si Yahudi kepada Fudail, "bahwa kecuali kau memberiku uang, aku tidak akan menerima permintaan maafmu. Sekarang rogohlah ke bawah permadani ini
dan ambil segenggam emas, lalu berikan kepadaku. Dengan demikian, sumpahku akan terpenuhi dan aku dapat menerima maaf." Fudail pun memasuki rumah si Yahudi. Sebenarnya, si Yahudi telah menyebarkan tanah di bawah Ramadan yang dimaksud. Fudail merogoh ke bawahnya dan mengeluarkan segenggam dinar yang kemudian diberikan kepada si Yahudi. "Islamkanlah aku," seru si Yahudi. Fudail pun mengislamkannya dan si Yahudi tadi menjadi Muslim. "Apakah engkau tahu mengapa aku menjadi seorang Muslim?" tanyanya kemudian. "Itu terjadi sampai hari ini, aku tidak yakin mana yang merupakan ajaran sejati. Hari ini jelas bagiku bahwa Islam adalah agama yang benar. Karena aku telah membaca di dalam Taurat bahwa jika seseorang sungguh-sungguh bertobat, kemudian segenggam tanah ditaruhnya di tangannya, maka tanah itu pun berubah menjadi emas. Aku menaruh tanah di bawah permadani untuk membuktikan dirimu. Ketika kau mengulurkan segenggam tanah dan ternyata tanah itu berubah menjadi emas, aku tahu pasti bahwa kau bersungguh-sungguh taubat dan bahwa agamamu adalah agama yang benar. Demi Allah, mohon Fudail kepadanya. Ikat tangan dan kakiku, lalu bawa aku ke hadapan Sultan supaya ia bisa mengadiliku atas banyak kejahatan yang telah kuperbuat." Orang itu melakukan hal yang dimintanya. Ketika Fudail ditahan, Sultan melihat tanda-tanda orang berbudi pada dirinya. "Aku tidak bisa melakukan ini," kata Sultan. Lalu memerintahkan agar Fudail diantar kembali ke tempat tinggalnya dengan segala kehormatannya. Begitu mencapai pintu rumahnya, Fudail memperdengarkan tangisan keras. "Dengar teriakannya," komentar orang-orang. "Barangkali dia sedang didera." "Memang, aku didera habis-habisan," jawab Fudail. "Apanya yang didera?" tanya mereka. "Jiwaku," jawab Fudail. Kemudian ia mendatangi istrinya. "Istriku, aku akan mengunjungi Baitullah. Jika engkau suka, aku akan membebaskanmu." "Aku tak akan pernah mau berpisah denganmu," jawab istrinya. "Kemanapun engkau berada, aku akan ikut bersamamu." Maka mereka pun berangkat dan tiba di Makkah tepat pada waktunya. Allah yang Maha Besar membuat perjalanan mereka mudah. Di sana mereka bermukim di dekat Ka'bah dan bertemu dengan sejumlah orang suci. Fudail mendampingi Imam Abu Hanifah untuk sementara waktu. Dan ada sejumlah kisah yang menceritakan disiplinnya yang sangat tinggi. Di Makkah, kesempatan menjadi pengkhotbah terbuka untuknya. Dan penduduk Makkah berbondong-bondong untuk mendengar ceramahnya. Tak lama kemudian, semua orang membicarakan dirinya, sehingga keluarga dan kerabatnya pergi dari Barfang dan datang untuk menengoknya. Mereka mengetuk pintu rumahnya, tetapi Fudail tidak mau membukakannya. Sementara itu, mereka tidak mau pergi. Maka Fudail pun menaiki atap rumahnya. "Sungguh pemalas kalian," Fudail meneriaki mereka. "Semoga Allah memberi kalian pekerjaan." Ia terus-menerus mengucapkannya sampai-sampai mereka semua menangis dan lupa diri. Akhirnya, karena tak bisa menghabiskan waktu dengannya, mereka pun pergi. Fudail masih tetap di atap dan tak membukakan pintu. Kisah Fudail dan Harun al-Rashid. Suatu malam, Harun al-Rashid memanggil Fazal Barmaki, seorang anggota istana favoritnya. "Malam ini, bawa aku menemui seorang yang bisa menunjukkan kepadaku jati diriku yang sebenarnya," kata Harun kepada Fazal. "Hatiku semakin lelah dengan segala kebesaran dan kebanggaan." Akhirnya, Fazal membawa Harun ke rumah Sufyan al-Uyainah. Mereka pun mengetuk pintunya. "Siapa ini?" Sufyan bertanya. "Pemimpin kaum mukmin," jawab Fazal. "Mengapa Sultan sampai harus repot-repot?" tanya Sufyan. "Seharusnya aku diberitahu
sehingga biar aku saja yang menghadapnya. Bukan orang ini yang kucari, ujar Harun. Dia menjilatku seperti yang lainnya. Mendengar apa yang terjadi, Sufyan berkata, bila demikian, Fudail bin Iyadlah orang yang paling engkau cari. Kemudian ia membacakan ayat ini. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh? Jika aku mencari nasihat-nasihat yang baik, maka ini akan mencukupi, ujar Harun. Mereka pun pergi dan mencari rumah Fudail, lalu mengetuk pintunya. Siapa itu? Tanya Fudail. Pemimpin kaum mukmin, jawab Fazal. Ada urusan apa Sultan denganku, dan apa yang harus kulakukan kepadanya? Tanya Fudail. Bukankah sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi para pemegang kekuasaan? Sergah Fazal. Jangan ganggu aku, seru Fudail. Haruskah aku masuk dengan daulat atau dengan perintah? Tanya Fazal. Tak ada yang namanya daulat, jawab Fudail. Seandainya engkau masuk secara paksa, engkau tahu apa yang engkau lakukan. Harun pun masuk. Namun Fudail memadamkan lampu supaya tak ada yang dapat melihat wajahnya. Harun mengulurkan tangan dan disambut oleh tangan Fudail. Betapa mulus dan lembut tangannya. Semoga saja bisa lolos dari api neraka, ujar Fudail. Setelah mengatakannya, Fudail pun bangkit dan mulai berdoa. Harun sangat tergugah dan tak bisa menahan isak tangis. Katakan sesuatu padaku, jawab Sultan memohon. Fudail mengucapkan salam, kemudian berbicara. Leluhurmu, paman Nabi, pernah meminta kepada beliau, jadikanlah aku pemimpin bagi sebagian umat manusia. Nabi menjawab, paman, sesaat tadi aku mengangkatmu menjadi pemimpin dirimu sendiri. Dengan jawaban ini, maksud Nabi adalah sesaat mematuhi Allah lebih baik daripada 1000 tahun dipatuhi oleh umat manusia. Kemudian Nabi menambahkan, kepemimpinan akan menjadi sumber penyesalan pada hari kebangkitan nanti. Teruskan lagi, Harun memohon. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, ia memanggil Salim bin Abdullah, Raja bin Hayat dan Muhammad bin Ka'ab. Hatiku gundah karena cobaan ini, ia memberitahu mereka. Apa yang harus kulakukan? Karena aku tahu jabatan tinggi ini adalah cobaan, meskipun orang lain menganggapnya anugerah. Salah seorang menanggapi, bila engkau berharap bisa terhindar dari hukuman Allah, pandanglah setiap muslim lanjut usia seolah mereka ayahmu, dan perlakukan muslim yang lebih muda sebagai saudaramu. Anak-anak muslim sebagai anakmu sendiri, perlakukan mereka sebagaimana engkau memperlakukan ayah, saudara, dan anak-anakmu. Teruskan lagi, ulang Harun. Negeri-negeri Islam sebagai rumahmu sendiri dan penduduknya sebagai keluargamu, kata Fudail. Kunjungi ayahmu, hormati saudara-saudaramu, berlaku baiklah kepada putramu. Aku sayangkan, tambah Fudail, bahwa wajah tampanmu ini akan terbakar hangus oleh api neraka. Takutlah kepada Tuhanmu dan patuhi permintaannya. Berhati-hatilah dan bersikap bijaksana, karena pada hari kebangkitan kelak, Allah akan meminta pertanggungjawabanmu mengenai setiap muslim yang ada. Dan dia akan mencari tahu apakah engkau berlaku adil terhadap semua orang. Jika ada seorang wanita sepuh yang tertidur dalam keadaan lapar, pada hari itu dia akan menarik pakaianmu dan akan memberi kesaksian yang memberatkan dirimu. Harun menangis tersedu-sedu sampai-sampai kesadarannya mulai hilang. Cukup, cukup. Bisa-bisa pemimpin kaum mukmin terbunuh karenamu, tegur Fazal sang wazir. Diamlah Haman, seru Fudail. Engkau dan makhluk-makhluk mulah yang menghancurkannya, dan kau berkata akulah yang bunuhnya. Apakah ini pembunuhan? Mendengar kata-kata itu, tangisan Harun semakin menjadi-jadi. Ia menyebut Muhammad,
kata Harun pada Fazal, karena dia mempersamakanku dengan Fir'aun. Kemudian berpaling kepada Fudail, ia bertanya, apakah engkau punya utang yang belum dilunaskan? Ya, jawab Fudail, yaitu utang kepatuhan kepada Allah. Seandainya dia memaksaku melunasi utang ini, habislah aku. Bukan, maksudku adalah utang kepada manusia, ya Fudail, kata Harun. Aku bersyukur kepada Allah, tangis Fudail, yang telah mengaruniakanku sedemikian berlimpahnya, sampai-sampai tidak ada keluhan yang bisa kusampaikan kepada abdi-abdinya. Kemudian Harun meletakkan sekantong emas yang berisi 1000 dinar di hadapannya. Ini uang halal dari warisan ibuku, katanya. Wahai pemimpin kaum mukmin, kata Fudail, nasihat-nasihat yang kusampaikan kepadamu ternyata sia-sia belaka. Engkau bahkan telah memulai lagi perbuatan keliru dan mengulangi kezalimanmu. Kekeliruan apa itu, wahai Fudail, desak Harun. Aku menyuruhkanmu ke jalan keselamatan, sementara engkau malah menggiringku ke dalam godaan. Ini benar-benar keliru, kata Fudail. Sudah kukatakan, berikan apa yang kau miliki itu kepada yang berhak. Engkau malah memberikannya kepada yang tidak pantas menerimanya. Sia-sia saja tadi aku berbicara. Setelah mengatakannya, dia menjauh dari hadapan sang khalifah dan melempar emas itu keluar pintu. Ah, sungguh manusia luar biasa, seru Harun ketika meninggalkan rumah Fudail. Sesungguhnya Fudail lah raja bagi manusia. Keangkuhannya sungguh ekstrim dan dunia ini sangat remeh di matanya. Sahabat channel Kalam TV, demikianlah kisah Fudail bin Iyad, kisah pertobatan Fudail dan kisah perjumpaan Fudail bin Iyad dan Harun al-Rashid. Kisah ini admin bacakan langsung dari sumbernya, yaitu kitab Tazkiratul Auliya karya Fariduddin Attar. Semoga membawa manfaat dan hikmah kepada para sahabat sekalian. Jika berkenan, sahabat dapat membagikan video ini. Kita insya Allah bertemu di video berikutnya. Jika sahabat ingin request juga bisa. Nanti kalau ada kesempatan dan ada kisahnya, akan admin kisahkan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.